Hari baru, semangat baru. Begitulah orang-orang mengatakannya kepadaku. Memang terlihat membosankan, tapi... Aku selalu menjalaninya dengan santai. Oh iya, kenalin. Nama gue Aidil. Mungkin emang gak perlu dibilang lagi. Gue emang cowok paling cool di sekolah ini. Gue punya saudara kembar. Namanya Asri. Seperti kata orang, serupa tapi tak sama. Itulah aku dan Asri. Pagi hari di kelas. Seperti biasanya, mereka memulainya dengan belajar. Ini harusnya tinggal dikurang aja kan? Tapi enggak juga. Terkadang aku iri dengan Asri. Di saat-saat tertentu, banyak yang membutuhkan dia. Sedangkan aku... hanya diabaikan. Aku kesal dengan semua ini. Belajar, belajar, belajar. Sedang apa kau di sini? Sejak kapan kau ada di situ? Ya, ini memang tempat nongkrongku. Kau sendiri ngapain di sini? Kalau aku ingin mencari suasana baru. Orang sepertimu juga butuh suasana baru ya? Memangnya kenapa? Tidak boleh? Lucu saja bro. Orang rajin sepertimu, anak emasnya ibu, dan selalu dibanggakan orang tua, bisa butuh suasana baru ya? Aku capek dengan ini. Aku capek dengan semua ini. Tertekan, tertekan. Bukan belajar, begitu, belajar. Kau itu bisa dalam segala hal. Aku ingin sepertimu. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Enggak. Aku ingin hidup sepertimu. Santai. Santai. Kau iri denganku? Seharusnya aku yang iri padamu, bro.
Kau bisa dalam segala hal. Masa depanmu terjamin. Kau ingin sepertiku. Tapi aku ingin bebas sepertimu. Belajar tanpa tertekan. Jadi kau sependapat denganku? Tidak juga. Kita harus juga bersusah payah untuk masa depan kita. Bukan aku begitu, hanya bro. Tembaklah cita-citamu setinggi bulan. Karena walaupun kau tidak mengenai bulannya, setidaknya kau berada di atas bintang-bintang. Udahlah bro. Kau harus hidup santai denganku. Bagaimana kalau aku mengajarimu dan kamu mengajariku? Boleh, boleh. Gimana caranya? Gini bro. Juga boleh juga. Iya dong. Setuju denganmu. Bagaimana kalau aku mengajarimu tentang pelajaran? Oke. Kapan kita mulai? Sekarang.